Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Chunin Traveler. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Bogor ya sob ya, yaitu Lembah Tepus. Nah, ini untuk area parkirnya. Nah, ini untuk area parkirnya sob ya. Di sini juga disediakan untuk penginapan villa. Di sini banyak villanya sob. Nih, kalian bisa lihat tuh ke bawah tuh juga ada untuk glampingnya, untuk nomor kontaknya nanti saya cantumkan di video ini ya sob ya. Dan buat kalian yang suka camping, kalian jika tidak punya tenda atau alat masak, kalian bisa sewa di sini ya sob ya. Untuk kontaknya itu nanti saya cantumkan di video ini. Kalian bisa chat untuk harga sewa tenda. Bahkan untuk peralatan kompor pun kalian sudah disediakan di sini. Kalian cuman bawa perlengkapan pakaian saja, sob. Untuk peralatan semuanya sudah disediakan di sini untuk sewanya ya, sob ya. Untuk harga-harganya silakan kalian hubungi untuk adminnya. Oke, sob, kita lanjut ke Lembah Tepusnya, sob. Untuk kalian yang mau camping di sini tidak perlu khawatir untuk masalah jajanan ya sob ya, karena di sini juga disediakan warung. Nah, di sini juga ada warung, jadi tidak perlu khawatir untuk masalah jajanannya sob. Untuk parkirannya tuh luas banget sob, tuh lihat. Ini hari Sabtu, kayaknya orang-orang ini pada mau camping ya. Malam mingguan ya sob ya. Yuk lanjut kita ke atas ya. Di sini kita dari parkiran tuh harus jalan kaki ya sob ya, untuk sampai ke area wisatanya. Nah, untuk area wisata di sini tuh ada banyak sob. Nanti kita jelajahi satu-satu ya sob ya. Nah, di sini juga ada parkirnya lagi nih. Sini juga ada toiletnya, sob. Toiletnya lumayan bersih. Di sini juga ada musola. Nih, musola. Nah, di sini tuh ada curug ya sob ya. Curug Pangeran sob. Nih. Ada juga ada Telaga Batu. Nah, Telaga Batu ke sini sob nih. Terus Curug Pangeran ke bawah sini. Nah, untuk Lembah Tepusnya kita jalan ke sini ya sob ya. Nah, ini sob. Lembah Tepus, Ragon Hill, Telaga Batu. Di sini juga banyak rumah makannya sob ya. Nah, di sini banyak warung-warungnya sob. Nah, sob, tuh kabutnya udah mulai datang, sob. Pokoknya kalau kalian berkunjung, aduh, tebel banget kabutnya. Pokoknya kalau kalian berkunjung ke daerah sini, camping di sini, dijamin loktok, sob. Tuh, kabutnya tebel banget. Nah, sob, kita sudah sampai di gerbang Lembah Tepusnya. Oke,
Kita tanya beli tiketnya dulu ya. Izin ya? Izin. Oke. Pak, tiketnya berapa? 10.000. 10.000 ya? Oke guys, tiketnya cuma 10.000. Murah meriah. Masih jauh, Pak? 3 menitan lagi. 3 menitan. Oh. Jalannya udah bagus, Sob. Sudah dipapin blok. Wah, tempatnya sangat alami banget, Sob. Airnya bening banget, Sob. Padahal habis turun hujan nih. Saya aja tadi di jalan kehujanan, Sob. Jalurnya nggak terlalu nanjak di sini, Sob. Jadi datar, jadi nggak terlalu capek lah. Depan sininya ada aliran sungai yang bersih, Sob. Kalian camping di sini. Mantap, Sob. Asli. Di sini per orangnya tuh 20.000 ya, Sob ya. Tadi kan tiket masuk kalau kita hanya ke Lembah Tepus itu kan 10.000. Kalau kalian mau camping di sini tuh jadi tiket masuknya 20.000 nambahnya. Jadi 30.000 total semuanya ya. Berarti 20.000 sih sewa lahannya. Aliran airnya deras banget, Sob. Bagus, airnya bening. Cocok sekali buat kalian yang bawa anak ke sini ya. Jadi nggak terlalu dalam kolamnya, Sob. Ini ada jembatan, jembatannya dari bambu ini. Jadi di sini airnya berundak-undak, Sob. Dari atas sana tuh 1, 2, 3, itu kayak tangga, Sob. Yuk, kita ke atas sana, yuk. Nah, di sini juga ada toiletnya, Sob.
Nah, sob tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Ada 4, sob. Aduh, syukur sob. Airnya dingin banget.